Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya yaitu menerjemahkan teks yang ada di Microsoft Word ya, atau dokumen yang ada di Microsoft Word itu langsung menjadi bahasa Inggris. Nah, selama ini mungkin Anda menggunakan Google Translate ya, artinya mengcopy satu-satu, satu paragraf kemudian diterjemahkan dan sebagainya. Ya, ini mungkin terlalu lama karena di Word sendiri itu sudah memberikan fasilitas untuk bisa menerjemahkan dokumen itu secara langsung ya. Nah, jadi Anda tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk bisa menerjemahkan. Nah, namun syaratnya ya teman-teman, sebelum Anda menerjemahkan dokumen Anda ke bahasa Inggris ya, itu komputer Anda harus connect terlebih dahulu ke internet ya, karena nanti Word ini itu akan menerjemahkan itu secara online teman-teman, secara online. Nah, seperti apa caranya? Oke, saya sudah siapkan ini materi ya, sudah saya siapkan dokumen ya tentang cara mengatasi mah dengan obat medis ini. Nah, ini kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, caranya adalah kan klik view, jadi review di sini itu ada menu translate. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian Anda rubah dulu, kalau misalkan di sini di bagian atas ini translate dokumen itu Indonesia to English itu belum tersedia, misalkan masih dengan bahasa lain, maka silakan Anda pilih dulu bahasa yang digunakan, gitu ya. Dari bahasa mana ke bahasa mana akan diterjemahkan. Caranya adalah choose translate language ya. Oke, di sini teman-teman Anda pilih, misalkan ini Anda mau menerjemahkan bahasa Indonesia, kemudian translate to bahasa Inggris ya, tinggal Anda pilih bahasa Inggris. Atau misalkan Anda terbalik, misalkan mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu bisa teman-teman secara langsung ya. Oke, nah setelah Anda milih seperti ini, kemudian di oke, selanjutnya tinggal Anda klik di bagian atas ini, karena di sini nantinya akan sudah berubah Indonesia to English, nah seperti itu. Kemudian klik. Oke, ini sudah diterjemahkan ya teman-teman ya ke dalam bahasa Inggris. How to overcome your challenge with medical drug. Nah, di sini ada Indonesian to English. Nah, kemudian nanti hasilnya tinggal Anda copy ya teman-teman ke Word Anda secara. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.